Oke, langsung dia tidak free play. Bearing baru, mantap. Saya pusing. Oke geng, hai assalamualaikum. Hari ini berjumpa lagi di channel aku. Oke, hari ini kita ada sebiji project skuter Avantis. Oke, dimana masalah dia nih sekarang? Ah nih, masalah shaft. Shaft rim belakang nih goyang nih, goyang. Oke, nih kurang nampak. Cukup teruk juga lah dia punya triple ini. Oke. Ah nih. Ini kita ada buka habis semua bagian ini. Oke. Ini sekarang kita akan buka dulu. Kita akan cari tahu apa masalah dia. Kemungkinan besar bearing gearbox pecah. Oke, jom kita buka dulu. Let's go. Bearing ni pecah geng. Bearing. Okey. Kalau untuk dari segi gearbox semua okey lah, tiada masalah. Cuma bearing ni yang problem. Okey, cuma benda kecil. Sekarang kita akan cuba bagi keluar dulu dia punya bearing. Oke, yang ini nanti kita akan bersihkan menggunakan dishel. 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 Oke, ini semua kita atur lah nanti. Untuk gearbox tak ada masalah, cuma bearing ni pecah. Ini nanti kita akan carilah size bearing dia ni. Lepas tu kita akan pasang semula. Oke, jom let's go. Cuma masalah bearing, geng. Oke, kalau dari segi size bearing ni, size bearing dia menggunakan 62. 62/22. Okey. 62/22. Kau nampak. Ah, tu size bearing dia. Okey, kalau untuk bearing ni aku dah tukar. Kita menggunakan bearing brand Nachi ya. Nachi ni dia punya kualiti memang cukup okey lah bagi aku. Okey, untuk cara pemasangan tu korang boleh pasang lah. Dia cukup senang, pastikan bearing ni rapat. Dan untuk seal ni, seal ni dia punya kedudukan macam ni. Okey. Dia sejajar dengan yang ni. Okey. Jangan pula kamu ketok habis seal ni. Dia sampai macam ni je. Okey, kalau untuk cara pemasangan gearbox ni cukup senang sebab dia tiada menggunakan apa-apa wasir lah. Okey, ini untuk gearbox. Sekarang ni kita akan pasang gearbox dia dulu. Okey, kalau untuk pasang gearbox dia tu cukup senang. Okey, kalau untuk yang ni dia punya permukaan dia sama ya. Luar dalam pun sama, masuk macam ni. Lepas tu yang ni. Okey, masuk eh. Ini masuk. Lepas tu untuk gearbox satu ni. Satu ni dia ada gigi, satu ni dia ada. Okey, ini gigi kecil, gigi kecil untuk macam ni. Bagian dalam. Okey. Settle. Okey. Ni. Oke, okay, dia tiada apa-apa wasir. Lepas tu tinggal pasang ni lah. Oke. Okay. Oke, okay, very good. Oke. Okay. Langsung tiada free play. Kalau dari awal video tu korang boleh nampak lah. Ya, banyak free play geng sebabkan bearing pecah. Okay. Ini ada satu untuk cover. Oke, okay, sekarang kita tinggal pasang skru. Jom.
Oke, geng. Ini udah siap pasang. Oke, ini untuk bearing lama. Oke, langsung dia tidak free play. Bearing baru. Mantap. Saya pusing. Oke. Very good ya. Untuk cara pemasangan dia cukup senang. Tidak rumit apa-apapun. Korang boleh pasang. Enggak perlu bawa ke bengkel, eh. Ini cukup senang. Oke, cuma nih ada skru. Cara buka dia, nih ada skru. Bagi lepas semualah. Oke, okay. Untuk yang ini skru, pernah nampak lah skru dia nih. Cukup senang, nih buka semua. Ini dan ada satu sini 10 untuk buang minyak gearbox tuh. Oke, okay. Cukup senang, geng. Oke, okay. Ini, oke, okay. Tiada free play. Oke, okay. Ini semua udah settle sekarang nih. Nanti kita akan pasang lah semua bagian part nih. Kalau untuk part ini aku tidak perlu tunjuk sebab ini tiada masalah apa-apa. Sekarang ini tinggal step pemasangan lah. Oke, okay. Untuk video ini cuma masalah bearing. Oke, okay. Itu saja untuk yang kita nak share sebenarnya. Oke, okay. Mungkin itu saja untuk perkongsian hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, okay. Kita jumpa di next project. Thank you.